sudah terdata itu bukan hanya COVID, itu 4 juta sekian. Jadi mungkin itu terdata di kami, itu belum belum COVID yang baru-baru ini. Nanti kita lagi minta daerah untuk menyerahkan ke kita realnya berapa. Jadi itu ada yang di balai, ada di yayasan, seperti itu anak-anak itu. Tapi apapun itu ya mereka tetap harus kita perhatikan, karena di Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, penyaluran dunia kerja, online scholarship competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh.